20-15 keluar. Asnan juga masuk untuk menggantikan Rizal Ghazali. Link jualan jersey ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe. Sebab sokong to free. Kedah. Ini dia Asnan Ahmad yang masuk menggantikan Rizal Ghazali. Tuan Arifin yang bertahan ketika ini. Mana berjaya disekat di situ. Lokman Hakim Anumandan tu Kipri Asnan Ketua yang baik Anumandan Asnan Payat Zulkifli untuk Fair di tengah ketiga ini Ibrahim terakhirnya Kata-kata oleh Fazul Daniel memberikan orang kata challenge kepada pemain-pemain pasukan Kedah. Cheng nampaknya mengalami ketegangan otot. Bila permainan diteruskan di titik ini. Dan juga Lokman mereka pamerkan hantaran terpendek. Jadi menyekat arah yang cuba dipamerkan oleh pemain Penang. Penang sudah dalam berada dalam keadaan offside seperti tadi. Mandan. Mandan mencari Arif Farhan. Asnan. Penang dah mencari jaringan kelima mereka. Minit masa tambah diberikan oleh pengadil ketika ini. Sambil itu peluang untuk Kedah. Asnan kerana tidak menjadi merumuskan kebangkitan Kedah untuk baki persaingan. Ya, Syafiq, untuk pasukan Kedah memang betul kita boleh menyaksikan bagaimana Nasak Fazul Daniel bersama dengan Mandan. Dan itu dah wisa panjang menamatkan aksi di Stadium Darul Aman. Jadi Kedah berjaya untuk hasilkan kemenangan mereka untuk menewaskan Penang dengan keputusan 4-1.
Jadi Fayyad masuk menggantikan Chazwan Zainon. Manakala Anu Mandan masuk menggantikan Rabia Tayang. Jadi Fayyad masuk menggantikan Chazwan Zainon.